Joshua Suherman gak mau berpuas diri. Setelah sukses mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang komedi bernama Majelis Lucu Indonesia, Joshua kembali mencoba profesi baru. Yes, Joshua kini menjadi komedi konsultan untuk film layar lebar. Film berjudul After Meet You menjadi proyek debut Joshua sebagai komedi konsultan. Ngebuat suatu cerita jadi ada isian komedinya, tapi jangan sampai ngerusak flow drama yang dimau sama sutradara, tetap keputusan tertinggi di director tetap. Dari sebelum reading udah baca skrip, apa yang bisa dibedah, terus reading ketemu pemain, dibaca, kalau dapat ide diubah lagi, di set lokasi pun banyak perubahan lagi. Kalau kalian konsultan untuk layar lebar ini pertama, tapi buat saya pribadi ya, kalau untuk sebelumnya sudah ada series di tayangan-tayangan streaming. Iya, streaming series gitu. Bedanya kalau layar lebar mungkin karena tight ya, lebih tight waktunya. Jadi kita harus benar-benar mikirin flow-nya. Kalau series kan panjang, ada beberapa episode. Jadi kita bisa atur nafas gitu. Meski terbilang baru menjalani profesi ini, Joshua mengakui langsung jatuh cinta. Salah satunya sih karena profesi barunya ini menguntungkan buat dirinya. Lebih milih yang duitnya gede. Waktu kerjanya, tenaga yang dikeluarkan itu sebanding. Gini sih, setahun itu kan paling gue sebagai pemain bisa main cuman ya kita sebagai aktor 2-3 film lah gitu kan. Tapi di sela-sela itu kita promo-promo film yang lagi tayang aja gitu, yang kita mainin. Nah, dengan adanya lahan ini ya jadi terus sepanjang tahun. Kalau konsultan enaknya ke lokasi bisa pakai celana pendek. Gak usah ganti baju, gak usah make up, ya kan? Cuman gak enaknya harus datang pertama pulang terakhir, sama kayak kru aja.